Wah, kalau udah si ini si Clean dapat tusuk bakso tuh udah sakit teman-teman tuh lihat. Si Clean kalau udah dapat tusuk bakso itu udah wah nggak ada obat. Berani dia sama kita guys. Oke, halo, balik lagi di Tampan Gaming dan Dandi di sini. Kembali lagi Dandi di sini dan di game Mobile Legends lagi, teman-teman. Oke, hari ini aku survive di advanced server, teman-teman ya. Jadi aku mencoba main-main ke advanced server karena banyak update terbaru di sini, teman-teman. Karena banyak banget update terbaru, yaitu yang pertama itu dari kalau nggak salah itu dari pertama Clean. Ya, skin pertamanya Clean itu rework jadi menjadi cowboy, teman-teman ya. Wow, itu keren banget sih. Dan aku udah beli. Mungkin hari ini aku bakal mereview Clean ini, teman-teman. Apa yang berubah? Sepertinya sih kayak cuma skinnya aja sih. Tapi kita nggak tahu ya. Lihat tembakannya jadi gede banget, guys. Ini apa ya? Senjata apa ya? Ini ya pokoknya senjata cowboy. Aku lupa namanya. Kalau di PUBG itu apa ya? Terus yang kedua itu ada mage. Teman kita, ya, healer kita ya teman-teman. Lu mana ya? Mana ini si tadi aku lihat di sini. Lu mana sih? Ah, ini yang kedua adalah si Freya ya. Freya itu berubah juga dari kepalanya itu kayak apa? Topeng yang dipakai itu jadi kayak ke belakang dikit gitu. Terus rambutnya ada poninya gitu. Ya, poninya warnanya biru gitu. Terus yang ketiga tuh apa lagi ya teman-teman? Satu lagi nih Estes ya teman-teman. Ya si Estes sekarang pakai scroll, bukan pakai buku lagi. Karena kan yang sebelumnya itu skin sebelumnya itu dia pakai buku ya. Sekarang dia pakai scroll teman-teman. Kalau nggak salah tuh dia ada. Lihat guys yang ini ya. Wah gila sih. Mungkin nanti ini skin ini teman-teman kalau udah muncul di Ori server, original server aku bakal beli. Fix ini GG banget sih, dari skillnya itu berubah semua teman-teman ya. Wah gila. New skill effect change Galaxy Dominator, dari dia ngehitnya itu tuh udah berubah, bener-bener berubah parah. Dan harganya di sini 499, nggak tau kalau nggak tau juga ya kalau apa namanya. Oh enggak, ini harga STS-nya, ini nggak tau harga aslinya berapa kayak. Oke, kalau menurutku itu mahal teman-teman. Oke, mungkin itu sedikit apa ya? Oh, iya ada Hayabusa juga. Ada skin barunya Hayabusa. Hayabusa itu masuk ke apa ya, teman-teman? Dia masuk ke apa sih Hayabusa tuh? Oh, assassin ya. Ya, Hayabusa masuk assassin. Ada skin baru Hayabusa. Ini dia. Dia kayak apa ya? Polisi ya, teman-teman? Iya, polisi. Perubahan warna efek skill. Mungkin nanti ada efek baru mungkin ya. Wah gila, Hayabusa jadi kayak semacam Alucard but ya ada sedikit berbeda lah ya. Gila. Tampilan animasi baru mungkin banyak yang berubah dari itu teman-teman. I don't know. So hari ini aku menggunakan si Clean ya, karena aku penasaran banget nih reworknya Clean kayak apa, karena aku kan juga sedikit menyukai si Clean ini teman-teman ya. Jadi ya seperti biasa kayak buildku yang di Ori server kayak gini teman-teman ya. So nanti aku bakal tampilin di thumbnail aja ya. Oke, okay, so kita langsung aja main ya teman-teman. Let's go, kita cobain apa sih yang berubah sama si Clean ini. Let's go. Oke, okay, kita udah masuk ke dalam in game ya teman-teman. Seperti biasa Clean itu ada di depan. Aku nggak ngerti sih ini. Aku nggak pernah main di advanced server. Ya advanced server nggak tahu nih musuhnya kayak gimana. Mungkin jago-jago kali ya di advanced server ya. Nggak tahu juga. Kita cobain aja ya teman-teman. Sebenarnya enak sih kalau misalkan aku survive juga main di advanced server, karena advanced server itu tempatnya update hero. Jadi si advanced server ini enak juga kalau misalkan kita buat kita YouTuber, karena ya advanced server itu tempatnya update hero. Oh ternyata sama aja ya kalau masih level-level kecil ya, karena mungkin aku masih level beberapa level ya teman-teman. Level berapa ini aku ya? Level 5 kalau nggak salah ya. Jadi advanced server tuh enak banget kalau buat kita seorang YouTuber, karena kita bisa review di sini, karena ya kita dapat updatean terbaru lah istilahnya di sini tuh. Tapi yang
jadi sayangnya adalah kalau di sini tuh kan aku jarang pakai ya teman-teman. Kalau misalkan diisi diamond itu agak lumayan kenapa ya? Agak lumayan eman-eman lah ya istilahnya. Kalau kita misalkan review skill atau yang lainnya gitu. Kalau skill sih skin maksudnya. Itu agak sayang, agak sedikit sayang sih sebenarnya. Tapi gila. Belum sakit ya si Clean ya, karena dia butuh item juga teman-teman. Dia butuh sedikit item buat karena dia butuh item juga buat bikin dia sakit. Kan nggak ada yang jungling ini, ini sama aja sebenarnya sih, level-level kecil ya masih begini-begini banget. Tapi ini aku main pagi, bener-bener pagi teman-teman, jam 2 pagi ya, masih ada aja yang main di advanced server. Nggak tahu kan advanced server kan terkenalnya dia percobaan server gitu ya. Mungkin nanti si itu si Estes yang aku bakal coba beli ya. Kalau misalkan murah ya. Kalau misalkan mahal ya aduh mikir dua kali teman-teman. Karena apa ya? Karena aku jarang banget main support satu ya. Itu aku jarang banget main yang namanya support. Tapi kita coba aja nggak ada salahnya gitu kan. Tampan gaming main pakai support ya, bayangin aja. Gembel gitu. Kayak kita udah dapat ulti ya. Kita coba push mid. Kita lucu-lucu juga ya musuhnya ya. Soalnya aku apa nih? Soalnya aku lihat reviewnya si Mos Moskov apa? Estes tuh wah gila-gila banget sih ya. Rework dari reworknya dia pakai scroll terus apa lagi ya? Dia pakai scroll terus skill-skillnya itu baru. Dan ngehitnya aja berbeda teman-teman itu yang wow, aku mikirnya gila ini skin epicnya harganya berapa anjay. Aku mikir sampai sana teman-teman, bener-bener pikirnya sampai ke sana gitu loh. Oke, ini buff birunya udah mau habis. Penting sih si Clean buat buff biru tuh, sangat amat. Kenapa dia ngajar aku ya? Ngajar sekali dia. Kita nggak ada sakit-sakitnya juga sih sebenarnya. Lah musuhnya kocak bener ya. Enak juga main di advent kalau kayak gini. Kapan ya rank legend tuh kayak begini nih musuh-musuhnya unik-unik gitu kan. Gila kalau rank legend musuhnya kayak begini. Wah, gila sih. Cepet kali ya kita naikin bintangnya ya. Bodoh amat. Natalia tuh tim kita aja sampai majuin tower loh. Tim kita aja nggak takut sama yang namanya tower tuh, nggak takut teman-teman. Gila emang. GG. Musuhnya tuh guys. Apa namanya? Itu tuh sama itu nggak takut dia. Sama apa sih namanya? Dia spell aja nggak diambil loh teman-teman. Kan bayangin aja. Bruno aja nggak dimit, oh duh ini ajak ngajakin berantem nih kayak gini-gini nih. Oke kita hantam guys. Mau kemana kamu? Ayo bisa gila-gila dia nggak balik loh. Mana kamu? Sini kamu. Ceder, 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 ceder. Mau kemana kamu sayang? Ceder, mau kemana? Ceder. Gile bosku. Kita ngaku sini dulu ya. Biar habis itu kita ambil buff merah. Iya. The best lah. Keren ya. Gak ada yang berbeda sih dari skillnya ya. Dari apa? Skill-skillnya itu gak ada yang berbeda sih. Mungkin warna senjata yang dikeluarin aja nih. Tuh, warnanya kayak ungu. Gak tau sih. Kayaknya warnanya tetap ungu deh. Gak tau nanti. Mungkin itu aja sih yang berbeda. Si cowboy aja sih yang itu yang bikin aku penasaran sih sama si reworknya si dia kayak apa. Kalau si Freya sih menurutku dia malah kayak tante-tante sih reworknya. Anjay lah itu. Aku nggak begitu bagus. Yang bagus tuh reworknya si Karina tuh, aku lebih suka tuh pedangnya lebih nyala gitu kayak fidget spinner yang glow in the dark. Pijet spinner glow in the dark teman-teman. Macam apa coba? Ya kita turret sendirian, nggak diganggu, enak banget ya.
hidup di level 5 tuh, wah, best banget ya, apa kon? Dia berani loh, tonton. Dia kayak emang pemberani deh. Mati dia. Kita aja sampai nggak tahu sama bola itu, tonton deh. Tuh lihat, bodoh amat, bolanya ngehit kita, bodoh amat. Kita mah hajar, selalu hajar. Keren sih ya, cowboy. Jadi nyesel nih beli apa namanya skin dia yang epic ya teman-teman ya, yang nikahan itu. Skin dia yang nikahan tuh yang epic ya kalau nggak salah. Ini mau kemana kamu? Mana dia mau lari dia? Nggak boleh lari. Oke, kita push. Tuh kan? Yang baru, reward barunya. Gile bos. Makin ungu aja tuh sayap. Ayo. Ayo. Mana kamu? Mau kemana kamu? Unstoppable. Padahal barangnya juga kita belum jadi loh, teman. Cuma jadi sepatu sama ring doang. Mau kemana sayang? Mau kemana? Ada. Gila nanti. Ini mah, ini kita nggak bakal habis. Wah, kalau udah si ini si Clean dapat tusuk bakso tuh udah sakit teman-teman tuh lihat. Si Clean kalau udah dapat tusuk bakso itu udah, wah nggak ada obat. Berani dia sama kita guys. Ya masa dikelarin guys? Ya GG sih. Menurutku sih enak sih ya, bukan enak, maksudnya bagus ya reward kayak si Clean ini. Kayak aku bakal nungguin dia masuk ke Ori server sih. Sama tadi si Estesnya, wah itu aku belum tahu nih harganya bakal berapa ya. Legendary dong. Anjay, gila. Aduh, enak banget ya main di Advance. Wah, kita dapat lagi nih teman-teman. Ya, kita dapat lagi, kita buka aja. Lumayan ya teman-teman ya. Ya udah mungkin sampai sini aja aku nge-review reward-nya si Clean ya teman-teman ya, karena aku penasaran karena di live streaming itu banyak yang bilang kemarin soal reward Clean. Bang, si Clean sama si Freya bakal reward sama si Estes juga. Wah, ini yang paling aku penasaran tuh, yang bikin aku penasaran adalah si Clean itu teman-teman. Jadinya si cowboy ternyata. Keren banget teman-teman ya. Ya udah mungkin sampai sini aja. Thank you buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa kasih like, comment, dan subscribe di bawah. Dan jangan lupa share ke teman-teman yang lain. Biar yang lain juga ikutan nonton, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan dadah! Selamat mencoba. Boleh main ke Advance Server. Atau nanti nunggu di Ori Server. Bye-bye! Thank you guys! Yes!